Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa untuk Mingguan Amanz. Antara yang menarik minggu ini, punca letupan bateri Galaxy Note 7 kini diketahui, pengumuman acara Google I.O. 2017 dan fungsi terbaru pada aplikasi WhatsApp. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, teruskan menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pendedahan rasmi punca letupan bateri Galaxy Note 7. Pihak Samsung berkongsi ia berpunca daripada rekaan bateri yang tidak sekata akibat kesilapan ketika penghilangan dan pemasangan. Selain itu, pihak Samsung dikatakan tidak akan memperkenalkan Galaxy S8 pada acara Mobile World Congress MWC tahun ini, sebaliknya bakal diperkenalkan pada bulan Mac kelak. Bagi yang menantikan sesuatu yang baru daripada Xiaomi, agak sedikit mengecewakan apabila pihak Xiaomi tidak akan menghadirkan diri pada acara tahunan MWC pada tahun ini. Bercakap mengenai Xiaomi, eksekutif globalnya Hugo Barra telah meninggalkan syarikat tersebut dan menyertai Facebook dalam mengetuai pembangunan realiti maya. Pihak Google minggu ini telah mengumumkan tarikh acara Google I.O. 2017 yang mana bakal berlangsung pada 17 Mei kelak. Di samping itu, pihak Apple pula dilihat telah memudahkan pembangun untuk membalas komen dan ulasan di App Store seperti yang telah dilakukan pada Google Play Store. Masa depan televisyen 3D dilihat menemui penghujungnya apabila pihak LG dan Sony bakal menghentikan pengeluarannya selepas tahun ini. Pihak HP pula telah memanggil kembali sejumlah besar bateri komputer riba yang telah dihasilkan sekitar Mac 2013 sehingga Oktober 2016 disebabkan risiko yang boleh menyebabkan kebakaran. Sementara itu, aplikasi WhatsApp pada iPhone kini telah membolehkan pengguna untuk menekan butang hantar ketika mod offline setelah diperkenalkan pada Android sebelum ini. Perkhidmatan Instagram pula telah mula memperkenalkan fungsi live kepada pengguna seluruh dunia setelah diumumkan pengenalannya pada November tahun lalu. Bagi pengguna aplikasi Netflix di Android, perkhidmatan ini telah membolehkan anda memuat turun kandungan ke dalam kad SD tanpa perlu bergantung pada storan dalaman sebelum ini. Di Malaysia, pengguna Galaxy S7 Edge dan Moto Z dilihat telah mula menerima kemaskini Android 7.0 Nougat yang mana menawarkan sejumlah penambahbaikan dan beberapa fungsi baru. Pihak Sony pula telah mengurangkan harga Xperia Z5 Premium dengan paparan 4K yang kini ditawarkan pada harga RM1,999. Perkara yang hangat diperkatakan minggu ini apabila pihak TM telah mengumumkan kejutan bagi pelanggan Unify yang tidak berpeluang untuk menaik taraf kelajuan pada sebelum ini. Pihak TM menawarkan beberapa pilihan antaranya HIP TV percuma selama 12 bulan dan potongan RM10 untuk langganan Weeby. Sebelum menutup tiran Mingguan Amanz minggu ini, perkhidmatan Uber kini telah diperluas di sekitar Kuantan, Pahang sebagai alternatif bagi pengangkutan awam. Bagi yang meminati permainan Pokemon, permainan Pokemon Duel kini telah dilancarkan dengan corak permainan strategi dalam menentang pemain-pemain lain di atas talian. Sekian rakaman ringkas dari kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!